semua saatnya bagi-bagi rezeki. Masae banyak biar ndak mubadir bagi seneng-seneng sama orang. Assalamualaikum. Ye, yeah, sebentar. Oh, Mas baru ya kos di sini. Yeah. Oh, sama Mas siapa? Mas Excel, Bu. Excel. Iya. Yeah. Oh, Excel, Mas Excel. Kenalin saya Bu Tina. Oh, iya, Bu, salam kenal. Eh, Mas Excel, ini Bu Tina masak. Oh, iya, iya, iya. Ini buat makmu nanti temennya yang oh, di sini. Iya, Bu, terima kasih, terima kasih. Eh, tapi ngomong-ngomong Ibu mau tanya, kok enggak pulang kampung? Oh, iya, Bu. Kita pulang nanti pipi bulan Desember karena mau kakalan sama keluargaku. Berarti kebetulan ini buat makan. Ya. Oh iya iya. Ya. Ya. Sebentar nah Bu, saya pindahkan dulu makanan. Oh iya, heeh. Sana, tak tunggu di sini ya Le ya. Undende, banyak nama makanan. Siapa kasih kok? Tetangga sebelah tahu yang kasih Ki. Minggir dulu deh, mau kasih kembali piring sama orang. Jangko. Ibu, tapi di terima kasih banyak. Ya, tapi nanti dikembalikan piringnya. Oh, nanti? Iya, Bu, nanti, Bu. Kok enggak sekarang toh, Le? Iya, Bu, nanti, Bu, dikembalikan. Oh, tiwasi, Bu, nunggu di sini. Iya, Bu, maaf ya, Bu. Ya wis, nek gitu Ibu pamit dulu ya. Nanti iya, ditunggu ya. Iya, Bu, terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Dede. Kenapa enggak langsung dikembalikan piringnya orang? Weh, Mak bere, ini toh belum pi kenapa-napa, nah lupa misalnya budaya tak. Tapi, mengingat waktu tak acara buka puasa di kosan Nafahri. Kemarin toh, waktu tak bawakan makanan, mau tahu, tidak ada yang mau makan nih. Jangankan nak makan, nak sentuh saja tidak toh. Kurasa-rasa toh, itu makanan yang dibawa, nah buang ji. Padahal banyaknya lah iku dong. Deh, sakitnya hatiku. Kenapa ih? Astaga, karena beda agama tak apa pi? Kalau beda agama ih, kenapa kah? Astaga Tuhan, weh, karena pikir toh semua yang kita masak mengandung babi toh lo. Oh iya di. Terus bagaimana cara na supaya na terima makanan tak? Nah, ini yang ku masuk. Oh, iyo di, pelajari mi pale. Iyo. Sesuai yang dipelajari tadi, menurut ajaran mereka, peralatan masak yang sudah terkontaminasi daging babi harus bersih dari rasa, warna, dan bau. Terus bagaimana mie daging babi yang di kulkas? Makanya, jangan sampai terkontaminasi. Pokoknya, itu ayam dicuci sampai betul-betul bersih. Urusan masakan, kuserahkan mie sama kau, nah. Tenang, Moko. Serahkan mie sama saya. Kita bikinkan masakan khas Bugis. Intinya, masak sesuai ajaran mereka, nah. Pastikan juga, bumbu tidak mengandung babi. Dan pastinya halal. Masakan istimewa, burasa, dan ayam paleko khas Bugis sudah siap. Semangat kok saudara, demi niat baik, kita bisa. Udah. Tidak ya, kita tidak suka gorengan. Makanan ini haram. Serius kok? Nggak jadi diantar ini? Sudah mi deh, kita mau saja makan nih.
Nanti pi cari kecar supaya bisa dikembalikan piring na ibu tahu. Sembarang jia. Enaknya lagi ayam palako. Deh, kering. Belum pi jadi beras anu ini, Cak. Masih keras, kayak beras. Oh, beras. Kerjaan rumah udah selesai. Tinggal Mrs. nyawang tanduran. Tuh, kotak apa? Kok gede banget? Punya siapa itu? Wow, keh banget. Alah, bocah ki kok ya repot-repot dadak balik ke barang lo. Nek ngene kira yo aku seneng toh.